Mengawali perjalanan saya di pagi hari ini, saya sekarang berada di sebuah pedesaan. Pedesaan-pedesaan yang saya datangi ini kebanyakan yang berada di kawasan pinggir-pinggirnya kawasan hutan milik perhutani yang ada di daerah sini. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan saya di hari ini nantinya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akan menemui warga-warga setempat yang ada di sekitarnya sini, mungkin tahu akan cerita-cerita sejarah pada masa peristiwa zaman dulu, peristiwa sejarah yang terjadi di tempat lokasi daerah yang ada di sekitarnya sini. Alhamdulillah dalam perjalanan kami di hari ini, pada pagi hari ini, cuaca kelihatan begitu sangat cerah sekali ya, sangat terang sekali. Dan kita melewati sebuah jalan kecil ini ya, jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan sepeda motor. Ini juga merupakan kawasan hutan yang berada di daerah sini ini ya, teman-teman ya. Banyak sekali kita temukan di sini kegiatan-kegiatannya warga setempat yang dilakukan pada saat pagi hari seperti sekarang ini. Dan di sana terdapat ada sebuah gubuk ini ya, gubuk milik petani. Kemungkinan warga setempat daerah sini sebagian ada yang memulai mengolah lahan yang akan ditanami berbagai jenis tanaman yang ada di kawasan hutan daerah sini. Dan kita coba nanti menemui warga-warga setempat yang berada di sekitarnya lokasi daerah sini. Kebetulan saat sekarang ini sudah memasuki masuknya bulan 10, jadi sebentar lagi mungkin sudah pergantian musim dari kemarau menjadi musim penghujan. Banyak dari warga setempat yang sebagian melakukan kegiatan-kegiatan di lahan tempat pertanian mereka yang ada di sini, melakukan persiapan mengolah lahan yang nantinya akan ditanami berbagai jenis tanaman seperti jagung, kacang, dan macamnya ponang, dan masih banyak lagi yang lainnya yang akan ditanami di lokasi daerah kawasan hutan yang ada di daerah sini. Niko sing anu cilik. Oh niku ingkang alit Mas niku. Nggih. Cara umur pun pinten? Sinten? Jenengan? Kula. Nggih. Kula 28. Wo yo. Tesih paringan sehat alhamdulillah. Nggih. Ben dinten ngaret Mas? Nggih, mboten napa-napa Mbah. Damel sambil kegiatan. Anu kajenge sehat nggih. Nggih, leres. Nggih. Iki pados. Niki lho. Napa niku? Mentor. Oh, mente. Niki lho. Oh, nggih. Oh, nggih. Dikempalaken damel anu ngoten niku. Nggih, niki kula kumpuk nih. Memang terasa sangat menyenangkan sekali ya, sangat menyenangkan sekali bila saatnya pagi hari kita mendatangi sebuah tempat lokasi kawasan-kawasan perhutani yang seperti ini. Tentunya di sini cuacanya pun terasa sangat sejuk sekali di lokasi kawasan yang ada di pinggirannya kawasan hutan sini. Soalnya masih banyak sekali tanaman-tanaman pohon yang masih kelihatan hijau daun-daunnya di tempat lokasi daerah kawasan sini. Di sini juga masih kita temukan jenis kendaraan pickup ya. Ini kendaraan pickup ini sebagai pengangkut barang. Ada yang melewati jalan di sini ya teman-teman ya, jalan yang ada di kawasan tengah hutan daerah sini. Dan mari kita ikuti dalam tayangan video kami. Pal Pancasila mboten? Eh? Dereng apal? Ora sida tak sangoni nek apal tak sangoni. Apal mboten? Urung diwarahi. Urung diwarahi, mosok urung. Pancasila? Lagi apal Pancasila pura sian? Lah lagi bayar ya, Mas. Wis apal pura? Tak bayar 10.000 nek apal. 10.000 kurang nek sak. Nek apal tenan lho. Nek gitu kok rokok 10.000 kok ora ngutil, Mas. Tak tambahi 15.000. Ndang. Pancasila kecil. Ndang. Apal pura? Pancasila. Terus? Satu ketuhanan yang maha esa. Terus?
dua peri kemanusiaan. Terus? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Epa, mau buat tambah lima kita? Empat apa? Liwong ya. Oke. Sama apa? Nah, lali rapal berarti rasito bayaran nih. Kobong bayarannya rasito bayaran kira rapal Pancasila. Bayarannya angus. Nyun sewu Pak De. Penjenan apal Pancasila mboten? Apal. Apal mboten. Oh iki sangus neh kira rasito bayaran iki ya. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Kali ini saya melakukan perjalanan ini ya teman-teman ya, melakukan perjalanan memasuki kawasan-kawasan yang ada di daerah kawasan perhutani, kawasan hutan sini. Dan kita mencoba menelusuri cerita-cerita sejarah yang mungkin ada di sekitarnya sini. Nanti kita menemui warga setempat, menanyakan tentang mungkin peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tempat daerah sini, nanti bisa kita tanyakan sama warga masyarakat setempat daerah sini. Dan mari kita ikuti dalam perjalanan kami di kesempatan pagi hari ini. Cuaca hari ini kelihatan sangat cerah sekali ya teman-teman ya, sangat cerah sekali. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan saya hari ini nanti tidak sampai terjadi turun hujan, jadi saya bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan saya dalam kesempatan pagi hari ini. Oke, mari kita ikuti dalam perjalanan kami di pagi hari ini. Assalamualaikum. Sare, Mbah. Nah, kula babar mangku. Pundi kalih pundi? Loro-loro, pundi kalih pundi? Anu. Indonesia napa? Indonesia karo luar. Indonesia karo luar. Oh. Nyuwun sewu. Buatan kula. Raden anu. Emas saiki. Nun? Emas saiki jero nang motor mlebu. Amane kalau pun mau tangga kira saya mau pun mau belum. Rien, 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 Rien. Walu, gih Rien. Lima ratus. Wah ceng tangkut. Zaman Rien juga enten sekolah dong gih bahagia. Sekolah. Enten. Eh? Enten sekolahan gih zaman Rien. Rien. Zaman Rien. Sekolah aku neng umurku aku sekolah umur 16 tahun. Nah, ini gih berarti kan jenengan pernah belajar sekolah nggih. Iya. Nyuwun sewu njenengan tesih hafal isi dari Pancasila niko? Pancasila. Nggih. Lima sila niko. Iya Pancasila lali pisan. Jare dieling-eling mawon, napa mawon jobi? Pancasila jare. Pancasila. Terus? Pancasila lima. Iya to, eh? Nggih. Satu. Satu. Perdaulatan rakyat punya ketuhanan yang maha esa. Ya, ketuhanan yang maha esa. Terus kedua anu kepedulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Ya, ini ya teman-teman ya. Banyak ya, orang-orang sepuh yang sudah lupa ya akan isi Pancasila. Umurku 35 wis sepene wis 100. 120. Aku tidak jasa. Oh, kada jasa. Tapi saat ini pun boten kelingan Pancasila nggih. Isi dari Pancasila. Kak kelingan. Cara saged jenengan bayaran. Sarene boten saged ini bayarannya hangus. Nah, Pancasila. Apa nak? Apa coba? Isi dari Pancasila niku napa jare? Diiling-iling jobi. Tuhan yang maha esa. Terus dua. Kedua. Ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga. Dua. Tiga nopo? Lali aku. Lali. Show yang bangun.
Ya ini ya teman-teman ya. Ini teka-teki untuk tadi pandu. Nggih. Tadi pandu terus aku langsung pandu angsor aku wis rapi. Nggih. Oh berarti peristiwa riyen jenengan kertas. Ngerti. Oh, an barang ngerti aku murah aman beli kok. Aman kok. Kekere jaman 65. Heeh. Teng daerah pundi niku? Nang Sedoro. Oh Sedoro? Heeh. Aku asli Sedoro toh. Oh nggih Sedoro. Pripun-pripun ceritane pripun? Ceritane. Gegere 65 niku ceritane pripun teng daerah riko? Ceritane. Ceritane gegere 65 riyen. Ceritane anu toh. Jaman 65. Oh, kok 48. Sing 65 mawon 48 jenengan dereng dugi niku paling. Wes. Milo 48 wis no. Jenengan punenten? Wis no. Lah jenengan kelahiran tahun pinten? 35. 1935? Heeh. Milo. Iya. Oh. Kare nang ngono. Nggih, coba sampean critane pripun? Nggih, coba sampean critane pripun critane wektu 48 niku. 48 niku ya. Anu kok seger ondo sing anu cara ora semangi ke ora anu ondo ke tak pemindah ya anu semangi sabarat oh ngomong minta kemarin Indonesia kuy ge Sliwangi bar Sliwangi terus kedadian Jepang perang Jepang Jepang pun nonton jenengan Jepang lupes umur pinten berarti Jepang oh Jepang, zaman Jepang umur pinten sampean? Antaranya umur apa? Wis gede aku ya, wis gede nih. Wong pian iki mloya mlayu ngono ae. Jepang aku wis. Mboten apa. Saniki sing kelingan napa? Ceritane peristiwa 65 jenengan kelingan. Heeh, 65 aku stok. Nggih. Pripun ceritane 65 riyen teng riko? 65 ceritane apa ku zaman anu ora PKI ku usir ngusir wong akomesan nggih sak inggil-inggile nggih ati cukur mirip pate omahe arepan nggih critane nggih pancen ngoten nggih terus ati patane ati keduangan jadi kare keduangan tenan sampe nggih sana terus motos nggih letter angsur pemuda angsur maju nggih, kendang dimusuhi nggih. Terus anu apa kuwi? Nyekeli PKI kuwi cekel tiyang. Blai. Blai. Nggih. Blai terus nang mendem nang anu kula nang asal kula. Sae sampuh kae. Napa? Blai. Oh nggih. Ewon wong niku. Ewon apa atusan? Hah? Ewon wong apa atusan? Ewon wong apa atusan? Oh, ewon malah. Iya. Pirang-pirang terek kok. Apa lho aku kuwi? Nggih. Terus? Anu 48 kuwi. Diculek kiai-kiai lho diculek. Nggih, kados Mbah Yai Sidik, Mbah Yai Juber. Terus pokoknya rata-rata tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama niku. Peristiwa ini ku ngonten nggih riyen nggih dadi. Tapi cara kehidupane nanggone lingkungane masyarakat ngoten iki pripun? Biasa apa ya padha kuwatir, padha wedi, padha was-was, padha wedi? Oh, perangkat desa kowe wedi? Oh, soalnya wis kadung akeh niku wau ya cara anune. Heh. Cara anune wong PKI niku wis kadung akeh niku wau. Iya, wis kadung akeh. Lah anu apa kowe cara ansor ke gak maju anu ngono ya ben kas mantek resik. Lah terus negara dadine pripun nek ana agama ya? Arepe lagi. Lagi. Eh negara rene agamane terus piye aturane? Oh berarti rata-rata sing dipusi wong-wong ngoten niku talene. Oh, tangane. Talene yo.
Terus ditahan sik napa? Oh, katup langsung kok nang ngene. Ngalas. Sok aku macetan. Mungkin macetan. Si oke. Oh, anu sing padha ditangkepi niku. Daerah Magetan nggih sih, Om. Nggih, nggih. Ansore, monggo ansore monggo. Balai monggo. Ansore to? Ha iya. Ansor acara. Oh, banser. Heeh, banser. Oh, banser. Ansor iki ansore banser. Oh. Aku jajane banser, aku mau karo kakangku, Kak. Nggih. Anu rakene. Nggih. Aku mau. Kakangku ansor ae aku mau. Nggih. Oh, jadi banser niku sak ngandhape ansor cara urut-urutane. Oh, sak duwe ansor Mas Lan. Iya. Sing berantas berarti nggih banser-banser niku wae. Iya, banser ku sih. Banser barang. Nggih, lha nggih. Banser sebelah lho. Nggih. Oh, nggih. Kan ning alas. Iki pareng kuwi. Yo omah kan yo anjing. Nggih. Nggih. Ala sareng ngenten nggih. Ora iki pan bletok anane sitok. Dadi tentarane telung trek iki goleki ning nangkep wong sitok niku wae. Ya bangsake anu goleki sing ya nganggo ditengri janur. Janur kuning. Ya janur kuning. Nggih, 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 nggih. Ora oleh ilang iki. Goleki nak samar nak bedil. Nggih. Dike tetenger lah niku ke tondo. Oh. Suara-suara tetas. Acok ya ngene. Wis wong-wong PKI niku. Iya, iki piye no? Miris nggih nek ningali mirengne ngoten niku. Ngrungokno niku. Ya wong Pak Tunda kok anu. Ya aku sih. Anu mulai tak cicoyo rati ku. Nggih. Antem wis. Ora apa-apa tenan. Wong tuwa. Udang sabet itu jatuh tenang. Udang? Udang udang-udang ikat nih kak? Iya, iya. Oh, aku ngerti lah kayak anu anu apa kak tahapong itu jadi pemuda anu kabian. Oke, pemuda rakyat. Rakyat, iya, pemuda rakyat kepala nih. Oke. Iya, orang kita lho wih kita nih yang ngedua terlalu horek nang aku mak pendem nang itu nang itu lah ini sangen itu anu selambur oh selambur ya kae lo kita jalan ya nggih 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 kita kan jalan kita jalan kita jalan oh itu yo cekek yo an utara nggih nggih nang wong kono nggih miris nggih nek mireng ngene yo miris miris seperti ibaratnya lah, napa niku cara pejuang-pejuangnya bangsa ini dewi ini lah bila ini tanah airnya ya direwangi toh nyawa tenan toh nyawa tenan lah nggih ya sama jelangkang kaya lho lah nggih coba lah warik coba sih coba sih yang masjid lho layu ono ono ya belangkang nggih 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 ngomong kaya orang papat kok dipasihin ya mau nggih nggih mati-matian ngeri ya teman-teman ya kalau kita mendengar cerita-cerita peristiwa zaman adanya PKI di Indonesia zaman dulu mereka ini tidak mengakui adanya Tuhan dan memusuhi orang-orang yang termasuk orang Muslim yang ada di Indonesia itu dimusuhi sama orang-orang dari Partai Komunis Indonesia itu. Komunis. Nggih, kejadian ini merupakan kejadian berdarah di negara kita. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di negara kita ini dan ini merupakan sejarah kelam perjuangan bangsa Indonesia nah, dalam melawan Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Ada dihapusi. Nggih. Mongkon gawe perubahan dipakno negarane te tahan. Ekonomi negara Indonesia Londo. Sok. Lah wong boten dadi kok nek lubangan delik itu kuping dhuwur. Oh, digendelik nek enten perang nika to? Ya. Podho apa nggih lubangan nang tegalan-tegalan nang kali-kali ngoten nika. Nggih nggih. Lek to anu. Karo Londo. Iya, sing ya kok arep minggat. Nggih 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 nggih.
Lampune dimarupik lho. Lampune? Lampune dimarupik. Nggih. Kita sebagai generasi muda, makanya wajib kita membela tanah air kita, tanah karena air Republik Indonesia. Aku semoga. Nggih. Nggih. Umur ke atas loh. Nggih. Nggih 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 nggih. Nggih pun sepuh berarti jenengan. Kalau kayak gunung itu udah lagi umurnya tua aku sak boleh lah tes bidak sak limong itu apa aku yoleh bisa ngandapi sampai natuh langsung oleh saya urah rong ewu jadi aku lah bisa anu pertama ulah metu duit nematuh saya itu ya anu bak layak ngecoba mau ilangnya anu simpenan itu nyimut duit. Nggih. Nah, tenan terus. Bar kuwi lho, tetiwae 300. 300. Oh, anu niku to, bantuan niku to. Iya. 300. Nggih. Terus apa kuwi? Pengen 300 sing ben iki kuwi terus. Nggih. Kelas gak diwae. Mboten tanggal teh. Wis apa metu wae. Nggih. Mboten tanggal teh berangkat. Anu Madiun. Dinas sosial. Hah? Gini dinas sosial. Heeh. Oh, mesti kami anu pamong-pamong itu tenanan. Aku harus hidup di sana. Nggih. Oke, teman-teman ya. Ada kurang lebihnya atas yang disampaikan beliaunya atau atas ada kurang lebihnya atas yang kami sampaikan, saya sebagai masyarakat biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di negara kita dan negara kita tetap dalam keadaan aman, damai, dan semuanya bersatu demi menjaga rasa keutuhan di negara kita Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia yang sekarang ini, semoga negara kita tambah maju ke depannya dan kita hargai para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sementara waktu saya akhiri sampai sini dulu dalam tayangan video kami kali ini. Lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi di dalam tayangan videoku yang berikutnya. Mari pisurke wong dhuwur ora wong isor. Nggih nggih. Tenanan aku nggih. Nggih. Utak. Tapi